Bercak putih pada lidah umumnya banyak diabaikan sebagian orang. Kondisi tersebut biasanya akan merasa tidak nyaman pada lidah kita. Namun, apakah bercak putih ini adalah gejala kanker mulut? Berikut informasi untuk Anda. Dikutip dari Tribun Health, kanker mulut adalah kanker yang terjadi pada jaringan area rongga mulut. Hal tersebut bisa terjadi pada jaringan di tenggorokan dan kelenjar lidah. Penyebab terjadinya kanker mulut karena adanya pertumbuhan jaringan abnormal di dalam mulut kita. Gejala seseorang mengalami kanker mulut biasanya muncul berbagai tanda seperti sariawan yang tidak kunjung sembuh, adanya benjolan yang tidak kunjung hilang, bibir dan lidah menjadi aneh, muncul bercak putih atau merah, serta gigi yang goyang tanpa penyebab. Bahkan seseorang akan merasakan rasa sakit di dalam mulut. Apabila gejala di atas tidak kunjung sembuh, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Untuk mengatasi kanker mulut, agar mendapatkan penyembuhan total, akan dilakukan radioterapi dan kemoterapi. Seseorang berisiko lebih tinggi terkena kanker mulut jika merokok atau menggunakan tembakau dengan cara lain, seperti mengunyah tembakau. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.